Kabar menghebohkan datang dari penyanyi dangdut muda, Lesti Kejora. Kabar tersebar luas, hingga membuat para netizen dunia maya heboh. Kabar dari polisi, surat laporan atas nama Lesti Kejora dengan terlapor yakni suaminya, Rizky Billar. Dengan keterangan tindakan kekerasan dalam rumah tangga, pasalnya, Rizky Billar dan Lesti Kejora selama ini adalah pasangan yang benar-benar kompak dan harmonis. Keduanya adalah pasangan yang memiliki sangat banyak penggemar, berawal dari dijodoh-jodohkan hingga akhirnya naik ke jenjang pernikahan dan sudah memiliki seorang buah hati laki-laki. Keduanya selalu terlihat harmonis, sehingga adanya laporan KDRT ini sangat di luar perkiraan warganet dan juga selebritis lainnya. Berdasarkan yang tertulis dalam surat laporan, Billar sudah melakukan dugaan penganiayaan terhadap Lesti, mulai dari mendorong hingga jatuh ke lantai, membanting ke kasur, hingga dilakukan berulang-ulang. Hingga kini, pihak Lesti maupun Billar belum memberikan keterangan pasti, kabar hanya didapatkan melalui pihak kepolisian. Lesti dikabarkan sudah melakukan visum, dan masih menunggu proses selanjutnya. Atas hal yang dilakukannya terhadap Lesti, Billar dapat dikenakan jeratan hukum karena diduga melakukan tindak pidana penganiayaan.